Hai semua. Apa kabar kamu? Hari ini 24 hari bulan Oktober dan hari ini adalah hari Deepavali dan saya ucapkan selamat menyambut hari Deepavali kepada semua yang menyambutnya. Jadi kami pun di sini ambil kesempatan sebab hari ini hari cuti, kami pun mau pergi berpiknik. Di mana kami mau pergi berpiknik? Kami piknik yang dekat-dekat sejak lebih kurang 10 km barangkali, saya pun tidak pasti, di mana di Batu Payung. Jadi kamu sudah sedia semua? Ya. Diorang sudah sedia, jadi tanpa buang masa, jom kita pergi Batu Payung. Let's go. Kita dalam perjalanan menuju ke Batu Payung. Sekarang kita sudah berada di Batu Empat. Kita naik bukit ni, lepas tu lepas lagi satu bukit, lepas lagi satu bukit, kita pusing baru kita akan sampai ke destinasi yang kita tujui, yang kami tujui ya. Terlampau happy terus terpenyanyi kena copyright. Okey, kamu nampak bukit tu? Masih nampak bukit tu bang? Bukit tu di sebelah dia tu, itulah sana lah Batu Payung, di sebelah bukit. Okey, kita jumpa nanti kalau sesampai pergi Batu Payung. Okey, sekarang kita sudah masuk di kawasan kampung Batu Payung. Tengok tu. Pemandangan laut terus pergi Bandar Tawau, kamu tengok tu. Awak kan? Kalau siapa ada perahu, tak payah naik kereta. Naik sejak perahu terus pergi Tawau. Pergi bandar. Kita sudah mau sampai kita punya tujuan. Nampak tu air pasang lah pula. That means we tadi ni saya ni pergi sini ni mau kurik-kurik siput. Tapi tengok-tengok macam air naik ni. Jadi kita tukar plan lah ni. Ada lampu pula kau punya video tu kan. Ya benar air ni. Ya kau bang, dek. Angus lah. I'm not sure. Ui. Nampak gayanya ramai orang hari ni ya. Tengok tu. Sebab hari ni ialah cuti am. Sukanya tanpa baik. Alamak. Dah dapat tengok naik. Ui, naik. Tak dapat lah tu. Jadi kita punya planning hari ni, kita akan ubah. Kita akan mukbang ASMR. Sebelah sana. Kita akan pergi ke Batu Gajah. Come on. Kita akan ASMR. Ya, kita akan ASMR mukbang. Air naik, bah. Bagi kawan-kawan yang belum tahu kenapa kampung ni dipanggil sebagai kampung Batu Payung, ini adalah disebabkan berdekatan pantai kampung ni ada sebuah batu yang berbentuk seperti payung. Tapi setelah sekian lama batu tu terkena hakisan air ataupun angin kuat atau ombak kuat, bentuk batu yang seperti payung tu telah patah dan sekarang hanya tinggal tunggul. Okey, sekarang kita sudah sampai di Batu Payung. Nampaknya hari ini air naik cepat. Bukan macam hari itu kami datang, air dia surut. Hari ini air dia naik. Di depan kita ni adalah Batu Gajah. Batu Gajah depan. Nanti saya pergi ambil gambar lagi ya. Yang paling jelas saya kasih tunjuk kamu. Ni depan ni. Ni yang saya tunjuk ni. Ini ialah Batu Gajah ni. Semua ni. Ni Batu Gajah.
Nanti saya kasih duit kamu ya, saya jalan pergi sebelah sana nanti. Cantik bah pemandangan di tepi laut ni. Angin sepoi-sepoi. Cuaca tak panas. Mendung, tak hujan ni. Senang betul lah. Ada mana tadi kapal? Bezit. Itu. Okey. Nanti kita sambung lagi. Okey, ini dia batu gajah. Saya ambil dia secara dekat. Kamu nampak tu dia punya belalai gajah. Nah, kan? Okey. Dia menghadap ke laut. Memandangkan air pasang, kita tidak boleh turun ke pantai. Jadi kami duduk-duduk ke tepi laut jelah, sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan makan makanan yang kami beli tadi. Ya. Tadi kami pergi sini ada beli makanan. Jadi mau makan dulu. Tiba-tiba hujan turun pula. Jadi kami cepat-cepat kemaskan barang kami dan kami terus pulang. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah menonton dan jangan lupa subscribe and see you in the next video. Thanks for watching. Bye. Okay guys, tiba-tiba hujan turun dan kami kemas-kemas barang dan kami terpaksa balik kerana takut hujan tu kuat lagi. Dan itu sajalah video saya untuk kali ini. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe. Thank you.